Biarpun tidak lagi menggalas tanggungjawab sebagai ketua jurulatih skuad olahraga para kebangsaan, watak R. Jagannathan masih relevan dalam arena sukan itu. Menurut Presiden Persatuan Olahraga Para Malaysia, Muhammad Zarawi Ravi Abdullah, Jagannathan akan diberi peranan berbeza iaitu mencungkil bakat dan melatih jurulatih-jurulatih para yang baru. Namun begitu, jawatan yang bakal diterima Jagannathan masih dalam perbincangan di antara pihak Majlis Sukan Negara MASN, Majlis Paralimpik Malaysia MPM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Kita nak bagi peranan untuk melatih jurulatih-jurulatih para olahraga. Jadi jawatan apa? Kami masih bincang, tema dan syarat pun masih kami belum bincang. Lepas ini kita bincang. Tapi memang beliau pun dah setuju tadi untuk membantu Persatuan Olahraga Para Malaysia. Ya, itu yang pentinglah. Menurut Jagannathan, walaupun tidak lagi bergelar ketua jurulatih, beliau akan tetap membantu dan memberikan khidmat nasihat kepada jurulatih baru. Saya ini kepada jurulatih muda untuk meneruskan continuity of this coaching career tahap yang tertinggi. Mereka ini juga perlu diberi peluang dan ruang untuk mempelajari selok-belok pengendalian latihan atlet para daripada sekarang. Sebelum ini, Jagannathan telah mengemukakan rayuan untuk meneruskan khidmatnya selepas kontraknya tamat tahun lalu. Namun begitu, MSN bersama Persatuan Olahraga Para Malaysia memilih untuk memberikan peranan baru buat beliau dan melantik pembantunya Ahmad Rafi Arifin sebagai Ketua Jurulatih Olahraga Para acara trek yang baru dan bakal dibantu Erianto Bahtiar. Turut hadir dalam sidang media itu, Ketua Pengarah MSN, Dato' Ahmad Syapawi Ismail.